bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyya wa ahlul bid'ah al siyasiyya. Ana aqul bainana wa bainakum al-khilaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayakun al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang keberapa? Nah, halaman yang ke-143. Nah, mana 143. Yang bagian bawah itu ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan tabahullah, singgah baik-baik yang punya kitabnya. Wallahu jalla wa ala hakimun yadhul umur fi mawadhi'iha, itu. Atau sudah itu? Sudah, belum? Itu kan? Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana meletakkan semua perkara pada tempat-tempatnya, tidak pernah nyasar. Semua perkara ditempatkan pada tempatnya, enggak pernah nyasar, enggak pernah keliru. Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur hamba-hambanya. Bayangkan. Nah, ini banyak sekali yang antum saksikan, banyak sekali perkara-perkara yang Allah telah letakkan pada tempatnya. Fayadul hidayata fi man yastahiquha wa yakbaluha. Maka Allah telah meletakkan hidayah kepada orang yang berhak mendapatkan hidayah dan juga orang yang apa? Yang memang menerima hidayah. Wa yartahla, dan dia tenang dengan hidayah tersebut. Wa yaj'al ad-dhalal fi man la yaqbal haqqo wa yartahlahu. Masyaallah. Dan Allah telah jadikan kesesatan untuk orang yang tidak menerima kebenaran dan orang yang tidak tenang dengan kebenaran. Ini bahaya sekali. Orang kalau enggak tenang dengan al-haq, enggak tenang dengan as-sunnah, itu berarti hatinya enggak selamat, gitu loh. Ya? Orang yang selamat itu kalau mendengar as-sunnah itu tenang hatinya, senang gitu loh ya. Nah, sebagaimana perkataan siapa itu? Al-Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih, ketika beliau menukilkan kalam al-tafsir dalam kitab Fathul Qadir, apa kata beliau? Al-qalbus salim, hati yang selamat itu adalah huwa as-salimu minasy-syirki al-khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnah. Itu syahidnya. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Bersih dari apa? Kosong dari kebid'ahan. Dan tenang dengan as-sunnah. Jadi kalau orang kok sudah enggak tenang dengan as-sunnah, nah, tanda sudah hatinya tidak selamat walayyadubillah. Karena kunci keselamatan adalah Al-Quran dan as-sunnah. Naam. Kita lihat sini. Wa hadza dhahirun fil nas, ini nampak sekali yang ada pada manusia. Wa minan nas man yang qabidu idza sami'al haq. Masya Allah. Di antara manusia itu sangat tertekan, yang qabidu tertekan. Nah, di antara manusia kalau dengar as-sunnah, mendengar kebenaran tertekan. Wah, tertekan dadanya. Enggak tenang dia, enggak senang. Padahal al-haq gitu loh, kok enggak senang bagaimana? Kalau itu al-haq harus kita terima. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba, itu kaidahnya. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Al-haq itu lebih berhak untuk diikuti. Paham ya? Al-haqqu aqwa minar rijal. Kebenaran itu lebih kuat daripada sekedar pemimpin di muka bumi ini. Paham ya? Nah, seperti itu. Daripada sekedar seorang pemimpin, al-haq lebih kuat keadaannya. Karena setelah al-haq tidak ada lagi kecuali apa? Kesesatan. Famadza ba'da al-haqqi ila dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Makanya kalau dengar al-haq jangan pernah merasa tertekan. Senang kalau itu kebenaran, barakallahu fiik. Kita lihat ini. Wa sami'a al-Qur'an wa sami'a dzikr. Ketika mendengar Al-Qur'an, mendengar zikir, wa sami'a al-mawa'id, dan ketika mendengar nasihat-nasihat, hatinya tertekan. Wah, anak enggak suka dinasihati. Jangan. Semuanya masih butuh nasihat. Semuanya. Para thalabatul ilm, para pengajarnya butuh nasihat semuanya. Karena agama ini dibangun di atas apa? Nasihat. Ad-dinu an-nasihatu. Agama itulah benar-benar nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Di akhir hadis, wali a'immatul muslimina wa 'ammatihim. Untuk pemimpin para pemimpin kaum muslimin dan apa? Dan untuk manusia secara umum. Kita termasuk manusia atau bukan? Manusia. Oleh karena itu butuh nasihat. Jangan sampai nasihat khusus para santri saja. Ustadznya enggak ada nasihat. Dinasihati enggak mau. Diarahkan ngeyel. Dibimbing bantah.
Diluruskan oleh bantah bangkang ngayar. Jangan. Nasihat itu umum untuk santri, untuk ustadznya keliru, kok melenceng, tidak lurus, dikondisikan. Oh, seperti itu dinasihati. Kita lihat sini. Bagus sekali nasihat ini ya. Yang qabidu wa yadhiqu sadruhu. Tertekan dan dadanya sempit. Wah, enggak enak. Orang kalau dinasihati seperti itu enggak jalan. Paham ya? Orang itu justru kalau semakin dinasihati, dia harus semakin mengingat, oh ternyata benar kita butuh nasihat. Karena orang itu adalah sumber kesalahan. Enggak ada yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut barakallahu fiik, nam ditambal. Diluruskan seperti itu. Jangan sampai tidak mau menerima nasihat. Wa minan nas man yarghab fil khair wa yarghab fis sama'il khair. Masyaallah. Di antara manusia ada juga yang senang terhadap kebaikan dan senang mendengarkan kebaikan. Fi raghiba fi artinya apa? Cinta senang. Kalau raghiban benci. Man raghiban sunnati itu artinya benci itu. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku. Kalau ini melihat ini praktek langsung ini. Yarghabu fi. Berarti apa? Senang. Barang siapa ya, di antara manusia ada yang senang terhadap kebaikan, senang terhadap mendengar kebaikan. Fadalla ala anna lil hidayah wad dalal asbaban min qibalil abdi. Masyaallah. Maka ini menunjukkan bahwasanya hidayah dan kesesatan itu ada sebab-sebab yang muncul dari hamba itu sendiri. Dia jalannya sama siapa? Kalau dia jalannya sama orang-orang sesat, sama orang hizbiyyin atau bid'ah dhalal, itu enggak jauh beda. Cepat atau lambat kalau enggak segera meninggalkan teman duduk yang jelek tersebut berpengaruh. At-tuyuru 'ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap dengan burung yang sejenisnya. Burung merpati dengan burung merpati, burung gagak dengan burung gagak, burung beo dengan burung beo. Paham ya? Nah, burung emprit dengan burung emprit enggak ada kisahnya burung merpati terbang sama burung rajawali atau burung emprit berduaan ini. Enggak ada. Paham ya? Karena seperti itu. Nah, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu ada semacam tentara yang sudah diatur gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, makanya untuk menilai seorang secara global apa dengan hadis yang sahih itu, al-mar'u 'ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya. Lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang dijadikan teman. Siapa teman dia? Paham ya seperti itu. Makanya kalau antum sunni salafi ahlu sunnah, kok temannya preman? Suka mabuk-mabukan, mendem. Antum enggak bisa nyalahkan orang yang nuduh antum. Ini kok ahlu sunnah kok preman ya? Karena salah antum sendiri, ngapain duduk-duduk sama preman? Duduk-duduk itu berarti menunjukkan berkali-kali. Kalau cuma sekali baru duduk, itu belum tertuduh. Mungkin nasihati kan di awal permulaan. Tapi kalau duduk-duduk setiap hari, rangkulan, berduaan, preman, temannya, paham ya? Itu kalau tertuduh, enggak bisa salahkan. Karena orang menghukumi secara dohirnya. Kalau ingin dihukum dengan dohir yang lain, tampakkan dohir yang lain. Dohirnya tidak bersama preman, selesai. Paham ya? Caranya seperti itu. Itu termasuk apa? Kaedah yang sudah apa? Ditetapkan oleh ahlu usul. Al-hukmu ala dohir. Menghukumi seorang itu sesuai dengan dohirnya. Teman duduknya yang baik, warahmatullahi wabarakatuh. Permisalannya sudah kita jelaskan berkali-kali ya. Permisalannya bagaikan apa teman duduk yang baik itu? Ihsan. Bagaikan apa teman duduk yang baik itu? Penjual minyak wangi. Antum tahu penjual minyak wangi antum? Tahu penjual minyak wangi? Ewa. Masalu al-jalis salih wal-jalis su' kahamil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi kalau antum duduk-duduk dengan penjual minyak wangi, antum mencium bau apa? Amis? Atau bau bangkai atau bau apa? Wangi. Walaupun antum tidak pakai minyak wangi. Apalagi kalau antum beli. Apalagi dikasih sama orangnya. Paham ya? Serba wangi aromanya. Karena teman duduknya baik. Begitu pula teman duduk yang jelek seperti tukang pandai besi. Yang suka ngolah besi itu biasanya tukang bikin apa? Tukang bikin cangkul, tukang bikin itu biasanya banyak percikan-percikan api itu. Tukang las lah taruhlah, aku melihat itu tukang las. Nah, barakallah. Bagaimana? Serba apa? Serba bau bakar-bakar. Aku duduk kecipratan percikan api, sobek bajunya. Maksudnya adalah serba bau yang tidak sedap. Ada pun duduk tak? Bayangkan itu. Maksudnya kalau mencari teman, cari teman yang baik, karena pengaruhnya luar biasa. Nah, dikit lagi ya, sampai bawahnya itu. فالذي يقبل على الحق ويرغب فيه يوفقه الله عز وجل الحق ما شاء الله. Maka barang siapa, maka orang
Alladzina orang ya. Maka orang yang menerima kebenaran dan senang terhadapnya, Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya untuk menerima kebenaran. Bayangkan. Jadi kalau orang terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam kebatilan, diingatkan, diluruskan, difahamkan, paham ya? Diarahkan, sami'na wa atho'na seharusnya. Jangan malah membuat apa? Membuat nabarakallahu fikum, nam pertikaian perselisihan. Jangan malah semakin menjauh dari kebenaran, tapi sami'na wa atho'na rujuk, segera rujuk. Paham ya? Kenapa demikian? Karena para ulama menjelaskan, orang kalau terjatuh dalam kebatilan tidak segera rujuk akan melahirkan kebatilan yang lain, dan ini terbukti. Hati-hati. Kalau sudah terjatuh dalam kebatilan, enggak segera rujuk, dinasihati para ulama malah ngeyel, nolak, bantah, bangkang, malah mencari apa? Pembenaran atau kebenaran? Pembenaran itu akan melahirkan kesalahan yang lain. Makanya kalau orang yang di atas al-haq itu yang dia tadi bukan pembenaran tapi kebenaran. Dibedakan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat sini. Walladhi yubghid walladhi yabghad. Atau walladhi yubghidul haqq wa ahlul haqq, dan orang yang dia benci kepada kebenaran dan pemegang kebenaran, benci kepada kebenaran dan pemegang kebenaran, yuharrimuhullah azza wa jalla, Allah Ta'ala haramkan dia untuk menerima kebenaran. Benci kebenaran, benci dia, enggak suka dia. Dengan pemegang kebenaran juga enggak suka dia. Paham ya? Nah, benci terhadap kebenaran dan juga benci dengan pemegangnya. Li'anna Allah hakimun la yata'ul hidayah fi man laysa ahlan laha. Dikarenakan Allah Ta'ala itu zat yang maha bijaksana, tidak meletakkan hidayah kepada orang yang bukan ahlinya. Wa la yata'ud dhalal fi man laysa ahlan lahu, dan juga tidak meletakkan kesesatan kepada orang yang bukan ahlinya. Bal huwa yada'ul umura fi mawadhi'iha. Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah Ta'ala meletakkan semua perkara pada tempat-tempatnya. Wa dhalika nabarakallahu fikum hasbu iradatihil kauniyah, tergantung dengan apa? Kehendak dan keinginan Allah Ta'ala yang sifatnya apa? Al-kauniyah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha bijaksana, meletakkan semua perkara pada tempatnya. Berikutnya, ka'anna may sa'adu fis sama, seakan-akan dia adalah orang yang apa? Namarakallahu fi naik. Paham ya? Ke langit. Sempit. Karena orang itu kalau semakin ke atas, biasanya semakin sempit karena udaranya, oksigennya semakin berkurang. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau modelnya seperti ini, sulit kita lihat. Yastahilu 'alal iman kama yastahilu 'alas su'ud ila sama, ya kan? Mustahil. Dia mendapatkan keimanan sebagaimana mustahil pula orang yang ingin naik ke langit. Atau naik ke langit tidak bisa, kecuali dengan perantara. Itu pun kalau perantara dicabut, jatuh lagi ke bawah antum. Paham ya? Atau antum bisa duduk di awan awan itu enggak mungkin kan? Paham ya? Semakin naik itu semakin sempit. Karena oksigennya kadarnya kurang. Paham ya? Kadar oksigennya kurang. Kita lihat sini. Li'anna al-insana la yastati an yas'ad ila sama bi nafsihi, ya kan? Karena manusia tidak akan mampu untuk naik ke langit dengan sendirinya. Kalau mampu pun dengan apa? Perantara, naik pesawat, seperti itu. Naam. Li'anna Allah, nah barakallahu fiik, wa inna may yatiru biwasitil alat, akan tapi dia terbang dengan perantara alat. Apa alatnya tadi? Pesawat atau yang semisalnya. Enggak bisa sendiri antum terbang ini, enggak bisa. Antum jalan kemudian di ujung jurang kemudian antum terbang ini bismillah itu enggak bisa. Kun fayakun enggak bisa itu udah. Paham ya? Tetap pakai alat itu loh. Amma huwa binafsihi fa mustahilun an yatir ila sama', masyaallah. Adapun dia dengan sendirinya mustahil terbang ke langit, itu mustahil. Walaupun bagaimana caranya pun bikin sayap, di sini kasih sayap pun gini-gini jatuh. Enggak bisa. Harus ada alatnya. Paham ya? Orang-orang yang kelihatannya terbang itu pakai alat itu. Paham ya? Bukan oblongan gini yang gini enggak bisa, jatuh ke bawah, bisa meninggal dunia. Ya kan? Seperti itu. Kita lihat sini. Li'anna Allah lam yakhluqhu ta'iran, benar. Ini berarti hikmahnya. Ini hikmahnya manusia diciptakan dalam kondisi tidak bisa terbang. Kalau terbang bagaimana? Kalau misalnya manusia ciptaan terbang itu, persaingan nanti kan repot, ada burung, ada manusia, ya kan, ada pesawat. Makanya Allah termasuk hikmahnya, Allah Ta'ala ciptakan manusia diciptakan dalam kondisi tidak terbang. Namun, kalaupun terbang harus dengan bantuan dari itu. Nah, kita lihat sini. Wa inna ma khalaqahu dabatan tadubbu ala wajhil ardh. Akan tapi Allah Ta'ala ciptakan manusia dabah, orang yang melata. Melatanya tinggal di muka bumi, yang dia tinggal di atas bumi ini. Paham ya? Melata dalam artian itu tinggal
ya jalannya di atas bumi ini, jalan kaki. Paham ya? Dengan perantara atau semisalnya, intinya dia di atas bumi ini tempatnya. Bukan di udara. Paham ya? Seperti itu. Nah, fa yastahilu 'alil iman, maka sangat mustahil dia mendapatkan keimanan kalau modelnya seperti itu. Wa qabul haq, dan mustahil untuk menerima kebenaran. Kama yastahilu 'alaihi at-tayran ila al-jaw, ila al-jaw. Sebagaimana mustahil dia terbang ke udara, enggak mungkin. Pasti butuh alat ya. Antum jalan ke ujung jurang, antum bilang bismillah, kemudian menjatuhkan diri terbang ini, bisa enggak kira-kira Muhammad? Wafat, bisa meninggal dunia nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kita lihat sini. Kadzalika yaj'alullahu ridsa, undur bayan hikmah. Nah, kemudian seperti demikianlah Allah Ta'ala jadikan badannya rids. Nah, rids macam-macam maknanya ya. Nah, semacam kotoran atau penyakit atau sesuatu yang intinya apa? Nah, sesuatu yang atau penyakit yang ada dalam dalam hatinya. Lihatlah penjelasan hikmah Allah Ta'ala. Alalladzina la yu'minun, ya kan? Ridsnya ini ditetapkan atas orang-orang yang tidak beriman. Paham ya? Nah, hada bisababi adami imani, ini sebabnya karena tidak punya keimanan, tidak ada iman kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.